Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Sri Roviana. Sehari-hari mengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dalam perkuliahan sehari-hari saya mengajar mata kuliah Pendidikan Multikultur. Nah di sini saya akan menghubungkan apa hubungan antara pendidikan multikultur dengan moderasi beragama. Yang pertama, moderasi beragama adalah sesuatu yang harus dipraktekkan sehari-hari dan Multikultur adalah praktek nyata yang harus dijalankan oleh mahasiswa dalam keseharian. Ketika dia berada di rumah, dia berada di kampus, maupun dia berada di masyarakat. Moderasi beragama bukan sesuatu yang sulit sebenarnya untuk kita jalankan. Mengapa? Karena di dalam keseharian mahasiswa, maupun dosen, dan juga murid-murid serta guru. Kita dibiasakan melihat bahwa Indonesia itu terdiri dari beragam agama, beragam suku, budaya, bahasa, keragaman tingkat ekonomi, keragaman tingkat sosial, dan juga keragaman status pendidikan. Di dalam mengelola keragaman itu, ada dua problematika pendidikan yang perlu kita kelola. Pertama adalah bagaimana kita mengelola perbedaan. Perbedaan yang ada adalah sebuah keniscayaan. Jadi perbedaan yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum kita lahir. Sebelum nenek moyang kita ada, perbedaan itu sudah ada. Dan setelah kita nanti tidak ada atau wafat, perbedaan itu masih ada. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan? Pertama, apakah kita akan memilih perbedaan itu dengan e, sesuatu yang menimbulkan perpecahan atau perbedaan itu akan kita gunakan untuk memperkaya memperkaya budaya kita, memperkaya keindonesiaan, memperkaya ruang lingkup pergaulan kita. Kalau kita bisa mengelola perpecahan yang seharusnya terjadi menjadi sesuatu yang Berupa perdamaian, maka justru perbedaan itu menjadi sesuatu yang cukup menarik, karena Indonesia ini memang berdiri di atas beragam perbedaan. Yang kedua, perbedaan ini mau ditakuti atau mau dikelola. Kalau perbedaan ini ditakuti, maka tentu saja eh, ya, kita akan sulit sekali untuk beradaptasi dengan sesuatu yang berbeda-beda, baik itu agama, bahasa. Kelompok usia, status ekonomi, eh, strata sosial, pendidikan, dan sebagainya. Tapi, kalau kita mampu mengelola perbedaan-perbedaan itu, kita akan bisa menghasilkan kekayaan menjadi sebuah bangsa yang kuat dan besar. Yang kedua, yang perlu dikelola bukan hanya perbedaan, tetapi juga persamaan. Persamaan kita dengan manusia lain adalah status kita sebagai manusia. Yang membutuhkan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, yakni pangan, sandang, dan papan, semua manusia di bumi manapun, dengan agama apapun, dengan tingkat ekonomi setinggi atau serendah apapun, dengan etnisitas apapun, membutuhkan status dia sebagai manusia, yakni yang membutuhkan kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini tentunya harus dipenuhi. Kalau ada satu kelompok masyarakat tidak menghendaki bahwa masyarakat lain hidup di sekitarnya, berarti hak untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia tersebut sudah dihilangkan. Ini melanggaran terhadap asasi hidup manusia. Yang kedua, persamaan yang ada pada diri kita adalah setiap manusia itu merindukan keadilan dan kesetaraan. Jadi dimanapun kita berada. Kita akan menjadi tersiksa kalau tidak mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan itu didapatkan dari mana? Keadilan dan kesetaraan itu didapat dari diperjuangkan, bukan diterima begitu saja dari kiri kanan. Bagaimana manusia kemudian bisa mengelola perbedaan dan persamaan ini sebagai bagian dari uh, mengurai problematika keragaman budaya? salah satu contohnya kalau di lingkungan mahasiswa adalah dengan berlatih berlatih apa tentu pertama yang paling mudah adalah berlatih berorganisasi berbeda-beda di lingkungan sekitar kita Maksudnya adalah bagaimana kita masuk ke kelompok organisasi e, olahraga misalnya organisasi senat mahasiswa kemudian organisasi berdasarkan hobi, yang di situ kita bisa ketemu dengan orang dengan selera dan kecenderungan yang berbeda-beda. Sehingga ketika mereka eh, hadir dalam kehidupan kita, kita menjadi tahu apa sih sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh orang tersebut. Salah satu contohnya misalnya di antara kita mungkin tidak punya pengalaman bergaul dengan orang yang memiliki kemampuan berbeda atau disabilitas, tunanetra Tuna Rungu, Tuna Wicara, Tuna Daksa. Kita baru bisa merasakan betapa tidak mudahnya menjalankan hidup ketika kita sudah berkenalan dengan mereka dan hidup sehari-hari dengan mereka. Dan disitulah, teman-teman, ya kita akhirnya diajarkan bahwa mengenal orang lain itu akan membuat kita menjadi lebih arif di dalam menyikapi kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.